Meriahnya malam puncak HUT ANTV, Ayu Ting Ting ketemu Boy William hingga Dewi Persik dilamar. Puncak perayaan HUT ke-31 ANTV selalu menjadi momen istimewa bagi banyak orang dan tak terkecuali bagi pemirsa setia ANTV. Pertunjukan spesial dari sederet musisi dihadirkan di panggung Indonesia Keren. Panggung Indonesia Keren langsung dibuka dengan parade dari seluruh pengisi acara. Mulai dari Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Denny Caknan, Liodra, JKT48, Fuji, Happy Asmara, dan Ivan Seventeen, Bams, Anji, Arlida Putri, Vita Alfia, Salma Salsabil, Davi Sumbing, Lala Widi, Voice of Best Prod, Putri Aryani, dan Alan Walker, Inara, Skostik, dan Broken Boys. Yang dipandu oleh Rina Nose, Boy William, Umi Koeri, Ria Ricis, dan Anwar BAB. Masih di panggung yang sama, gemuruh kemeriahan HUT 31 ANTV digoyang lewat alunan musik oleh Happy Asmara dan Arlida Putri. Keduanya berkolaborasi membawakan lagu Tak Segampang Itu, dan penampilan dari Denny Caknan, Lala Widi, serta Vita Alfia membawakan lagu Bojoloro. Tak hanya itu, kolaborasi lainnya juga hadir di panggung Indonesia Keren. Duet dari Nudiva, Liodra, dan Salma Salsabil membawakan lagu Rembulan dan Ekspresi. Dilanjutkan dengan kolaborasi Golden Voice oleh Ivan Seventeen, Bams dan Anji menghadirkan penampilan yang memukau membawakan lagu Kasih Putih dan Kisah Romantis melalui sajian musik dan suara yang khas. Kolaborasi dari Nudiva dan Golden Voice membawa pemirsa setia ANTV ikut bernyanyi bersama. Panggung Indonesia Keren semakin semarak dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis yang duet membawakan lagu K-pop Super Shy. Kekompakan ibu dan anak ini yang mengidolakan bintang Korea sudah menjadi rahasia umum. Belum lagi Ayu Ting Ting yang bertemu langsung dengan Boy William yang juga menjadi sorotan penonton. Panggung Indonesia Keren juga menjadi momen spesial bagi Dewi Persik di malam puncak HUT ANTV. Pedangdut cantik Dewi Persik menerima lamaran dari pilot pujaan hati Ruli. Keduanya membagikan kebahagiaan dan melangsungkan prosesi lamaran dengan hikmat yang disaksikan oleh kedua keluarga dan seluruh pemirsa setia ANTV. Gemuruh kemeriahan HUT ANTV semakin meriah dengan penampilan dari Voice of Best Prod dan penampilan istimewa dari Putri Aryani dan Alan Walker. Melalui sajian musik yang penuh semangat, kekuatan, dan kebebasan mengguncang panggung Indonesia Keren malam ini. Beberapa pengisi acara lainnya yang juga meramaikan panggung Indonesia Keren antara lain Ratu Joget FYP Fuji dan Inara Rusli, juga penampilan JKT48, Davi Sumbing, Skostik, Broken Boys, dan Josephine Alexandra.